Shadaqallahul Belajar apa? Belajar ngaji. Di rumah, di kampung. Di kampung, di Banten. Di Banten. Aduh, Masya Allah. Tapi aku cocok buat ngisi acara Musabaqah Tilawatil Quran. Cocok. Cocok. Enak kok. Cocok juga gak kalau aku sholat di depan, kamu di belakang kiri? Ngimamin nih ya. Cocok gak? Eh, ayang. Kan orang bilang nungguin dari tadi. Iya kan kita janjian di sini, kakak numpang duduk aja di samping kita. Ini siapa? Aku tuh nungguin temen itu. Tadi katanya temen. Kok temen sih? Iya maksudnya, ayang maksudnya, iya ayang maksudnya. Terus ini ngapain berdua di sini? Enggak gimana itu ya, gimana gitu kan? Gimana, cuman dia tiba-tiba duduk aja. Terus ngapain lagi? Ya, enggak, ngobrol aja. Kok enggak kok? Kan kita kan udah genit ya? Kita ininya ngegenitin kamu apa gimana? Ya dia yang ngegenitin aku, gak mungkin dong kayak genit sama apa sih? Sah kita ya, gak gitu, enggak, tapi kakak gak gitu. Tadi bilangnya temen, nunggu temen. Tapi parah loh. Iya tapi gak gitu. Allah, ya, tapi kan aku gak gimana-gimana sama kamu. Bersyukur banget sih dapetin Bila. Tapi kan gak gimana, iya jangan gitu. Kenapa dari tadi nungguin mau makan cuangsi? Emang Bila gendut? Enggak, Ayang. Ini kurus gitu. Enggak gitu. Ayang duduk dulu, makanya duduk dulu. Sabar, ya Ayang makanya. Makanya sabar, duduk dulu. Ayang gak boleh sentuh-sentuh, apa sih? Cepayuna pasku, aku rindu padamu. No. Ya induku. Nyam, asik. Masuk. Aku mencintaimu. Mantap. Assalamualaikum. Aku teh permisi duduk di sini, Bu ya. Duduk aja. Enggak nungguin. Alhamdulillah kalau bau ya. Alhamdulillah. Enggak apa-apa kan? Enggak ada. Udah penuh semua, udah full booking. Kenapa? Oh no. Aku mau di sini aja pokoknya mah. Aku juga lagi. Aku juga nunggu ayang. Papa, aku di sini aja. Ah, teh. Ini teh. Apa namanya? Apa namanya? Emang enggak baca di depan? Epas. Epas apa? No. Epas apa? Ya. Benar, Epas. Apa PMCBM? Abang ada banyak jomblo yang baju hijau jomblo tuh udah 2 tahun. Oh. Ayo. Hah? Mayu? Aku enggak mayu. Aku enggak mayu sama sekali. Enggak. Awewe Bandung kayaknya. Apa asli Bandung? Hah? Oh no. Mana kan enggak jajan mau sepi. Sepi sama aku, sepi bayang. Kan udah di ujung. Saya jatuh gimana? Jatuh hati sama aku enggak mau. Aku udah punya ayam. No. Hayo.
Cintaku, manisku, maybelianku, penyayang jiwaku, matahariku, emas batanganku, sayangku, manis, manis. Sayang. Iya, cinta manis. Oh, no. Manis, manis. Oh, nah, kakak. Kakak baru aja nih, nyampe... kakak lagi di Jawa Timur nih, ayang. Lagi, apa sih? Kakak lagi meeting sama klien-klien cowok-cowok semua, ayang. Ini ya, lagi ada kerjaan meeting. Hah? Apa sih? Kakak teh lagi di Jawa Timur, lagi ada kerjaan sama cowok-cowok semua. Minta ayah awe, minta ayah awewe nak, ayang. Minta ayah awewe nak. Minta ayah awewe nak, minta ayah. Apa sih? Cewek-cewek. Enggak ini ayang, ini suara suara cowok di cewek-cewek ini gitu. Dia sayang, teman kakak ini. Iya. Iya. Ada si satu ini janda anak empat ayang. Pakai baju kuning, pakai celana yepis, bawa clean and clean. Coba kak pacar Tete itu apa sih? Ganggu. Apa sih? Enggak sayang beneran. Sayang pacar Tete ganggu saya. Kenapa? Enggak sayang, akarang ayang. Coba dia peluk kakak dari belakang. Kakak enggak mau ayang. Mas, nikahin aku mas, kasihan empat anak aku mas, kata dia gitu ayang. Kasih geli pisan. Iya. Iya bener, dari tadi coba dari tadi ngelus-ngelus pipi kakak. Astagfirullahaladzim, kakak aja gak mau disentuh, belum muhim ayang. Iya. Bener ya? Bener atau teteh itu coba apa sih? Bilangin apa sih? No. Kok Maya gitu sih? Kan tadi gak Maya. Kenapa sekarang jadi Maya? Mas tuh didiemin malah. Apa sih? Maaf ya ayang ya, cinta manis. Teh, mbak, teh atau mbak aku manggilnya gak tahu siapa itu, bilangin pacarnya ya. Jangan ganggu orang. Enggak sayang, bukan kakak yang ganggu. Dia deket. Dia sayang mas. Beliin aku cincin dong mas, 500 juta kata. Ih, apaan banget sih kata kakak. Aku aja belum kena ya sama kamu ya. Ih, apaan banget. Iya ya yang ya, udah ya, udah dulu ya. Manis. Manis. Ya, dadah. Cinta. Kamu kunaon? Kamu cemburu ya sama aku ya? Ikutan ngomong makannya. Mas, aku aja gak kenal siapa mas. Ngapain aku cemburu? Mas tuh tiba-tiba duduk di sini. Sama saya tuh dibiarin. Malah makin lama tuh makin ganggu. Oh. Aku teh, oh iya. Aku teh punya emas batangan. Ini aku, nih lihat dulu sebentar aja. Sebentar itu naon bahasa Sundana ya. Sebentar, sealon. Sekedeng bahasa Sundanya. Sebentar sekedeng. Sekedeng deui. Ih, sekedeng deui. Iya teh emas batangan. Iya, ini emas batangan. Aku beli dari Paris Saint-Germain. Emang apa ini, Kak? Mbak, teh. Itu speaker untuk tahu. Noya banget cewek kampung. Noya banget cewek kampung. Ini cemas batangan. Aku teh. Mas yang norak. Mas yang aneh. Apa? Yang penana ketinggalan. Ajudan. Ajudan. Kalimat sekali lagi. Sini dulu. Kalimat. Tunggu, ini kayak orang Jepang no, begitu. No. Hoi. Oke, thank you Ajudan. Ajudan ala lama-lama belegung gitu. Lawan ya Tete, kenapa? Ketawa ya? Seneng kan? Lucu kamu kan? يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إيه
سلطانها الغيب أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب فإني عبد الحل ثقيل فإني عبد الحل ثقيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب مثل الرمال وصل دوما على نبينا وصل دوما على نبينا طه الممجد به الجمال طه الممجد به الجمال أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب يا من يراني ولا أراه يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين الرضا لحالي الله أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kenapa mbak? Kenapa? Kenapa nggak dari tadi nyanyinya gitu? Iya. Aduh, mbaknya kenapa berkaca-kaca gitu salah ya? Kenapa? Enggak salah. Lebih enak didengar. Oh lebih enak didengar. Keganggu berarti aku salawatan ya? Ya udah, pergi aja. Kalau salawatin sih yang nggak ganggu. Pergi aja deh. Kalau yang tadi-tadi itu baru ganggu. Nggak ganggu. Kalau gitu. Berarti kalau salawatan lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Enggak keganggu nih. Enggak. Beneran kalau keganggu aku pergi aja deh. Enggak. Oh enggak. Enggak. Aduh, kamu jangan senyum. Nanti kalau aku meleleh gimana? Ah.
Ya udah, aku salatan lagi deh ya. Enggak apa-apa nih. Enggak apa-apa, asal jangan nyanyi-nyanyi. Iya deh, boleh. Jangan pura-pura gagu kayak tadi. Enggak, aku enggak pura-pura, ini beneran loh. Baik, sekarang lo normal. Ya udah, aku salatan dulu ya. Baru kita ngobrol bareng, boleh? Boleh. Boleh ya. Aku oh, emang gitu ya? Apa? Ya? Hah? Enggak, bukan. Aku mau salatan aja sih. Aku salatan lagi enggak apa-apa kan? Ya udah deh. بذكر محمد تحيا القلوب وطاب للخطايا والذنوب نبي ذكره في كل حرسي وفي كل زمان شفاء لصدوره وللزخار يا إمام الروس يا سندي أنت باب Yeah.
الله معتمد فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرى ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرى خر من فوق ثرى أثرى ظاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمد فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Tadi bilang apa? Masya Allah. Masya Allah. Enggak sih. Aku tuh terlalu astagfirullah buat kamu yang subhanallah gitu. Aduh. Aduh. Iya, iya, iya. Aduh, aduh. Aku mohon maaf banget soal tadi. Aku udah gangguin kamu, aduh aduh. Jadi aku tuh kalau selawatan dari tadi aku nggak akan ngusir juga. Nggak kan? Nggak akan ngusir juga ya, nggak akan keganggu juga ya. Nggak. Aduh aduh, masya Allah tuh berkah. Kalau selawatan juga nggak bakal keganggu ya, nggak keganggu. Sama, sama. Asal jangan nyanyi-nyanyi nggak jelas. Aduh, aku mau nanya deh, apa yang Teteh rasain pas kedatangan aku awal-awal? Yang ada dalam benak Teteh ini apa sih gitu? Ya, kaget. Kaget. Apaan banget sih, nggak jelas banget ya. Kalau apa ya, tiba-tiba ikutan duduk sih ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kayak duduk doang main handphone, nggak apa-apa, nanya-nanya. Iya, iya. Gak terus? Apa-apa, ini mah tiba-tiba sendiri. Gimana nggak kaget? Iya, iya. Emosi juga. Aduh, 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 insya Allah, teman-teman. Kenalan dulu deh, boleh nggak sih? Aku tahu kamu boleh? Hah? Aku tahu nama kamu boleh? Boleh. Siapa namanya? Ais. Hah? Ais. Nama kamu Ais, aku ganti Ai aja ya. Kenapa? I love you maksudnya. Selain bisa solawat, bisa gombal juga. Pinter juga kan buat bahagiain kamu. Selain, jadi selain bisa solawat, selain bisa gombal, terus? Bisa juga sandiwara pura-pura gila. Pura-pura gila. Bisa juga kok buat ngimamin kamu mah gitu. Ah.
Ada, insya Allah. Emang biasa gombal kayak gini? Enggak kok, hanya ke kamu doang. Kalau ke cewek lain aku malu. Tapi kalau enggak mungkin. Enggak mungkin dengan kayak tadi tadi datang-datang kayak orang gelas sih, kayaknya enggak mungkin malu-malu sih. Emang aku ada tampang-tampang fuckboy gitu? Enggak ada kan? Enggak fuckboy. Terus? Agak gila aja. Lo gila? Ya sih sekarang aku gila. Ini aja. Emang sekarang aku lagi gila? Gila karena senyuman manis kamu. Tarik nafas dulu, ayo. Tarik nafas dulu. Kamu dari mana? Dari tadi? Dari mana sih, serius? Dari tadi di sini. Dari tadi di situ. Sebelum masnya datang. Dari tadi di sini. Kirain dari tadi udah sayang banget sama aku gitu. Ada, insya Allah, tabarakallah. Kamu asli mana? Aku serius, aku nanya. Gatot Subroto, jauh dari sini? Lumayan, nggak terlalu jauh sih. Ada 20 menit? Ada, 25 menit, nggak jauh lah ya, Bandung kesana sini nggak jauh lah ya. Macet doang, yang bikin jauh tuh macet ya. Aku kenalin, nama aku Abi. Abi? Mm-mm. Ada nama panjang? Nggak ada, cuma coba aja sih panggil Abi. Umi. Hah? Oh, jadi kamu udah siap jadi uminya gitu. Bercanda. Oh, kamu sukanya bercanda, nggak mau diseriusin gitu. Ya mas, sama baru kenal langsung Abi Umi kan. Oh, jadi kamu gak mau diseriusin sama aku? Mau serius? Serius? Kenapa emang? Nanti kakaknya marah. Aku gak punya ayang sebenarnya. Tadi kan ada ayang. Enggak, bohongan aja. Jadi aku tuh mau ngetes mental aja gimana sih perasaan cewek. Aku ini ngebohongin cewek aku. Gimana sih perasaan cewek yang ada di samping ini? Dia tuh kesel gak sih ngebohong gitu? Ya pasti lah. Kesel ya? Pasti lah. Cewek mana yang mau dibohongin ya? Gak ada lah. Gak ada. Manusia mana yang mau dibohongin? Gak ada ya? Gak ada. Cowok juga kayaknya bakal marah kalau dibohongin. Betul. Gak ada manusia yang mau dibohongin. Betul gak? Ngomong-ngomong, aku nggak ngeganggu nih kalau ngobrol begini. Enggak sih. Nanya-nanya gini. Tahu teman aku juga belum datang. Belum datang. Kalau keganggu, mending aku pergi aja gitu. Nggak apa? Hah? Nunggu teman juga kan? Iya. Di sini aja. Nama kamu Ais, asli Bandung tapi ya, original Bandung. Enggak original. Terus ada campuran mana? Basteran mana? Cirebon. Oh, Bandung Cirebon. Bisa Jawa juga dong? Bisa tapi dikit. Dikit. Kalau ngomongnya nggak bisa, tapi kalau orang ngomong aku ngerti dikit. Aku asli Banten. Oh, Banten. Aku asli Banten. Aku kebetulan lagi belajar banyak banget soal bahasa Sunda ini. Aku mau nanya deh sama kamu bahasa Sundanya sebentar. Sekedeng enggak? Sekedeng ya. Apa sih bahasa halusnya tuh? Itu agak kasar ya? Iya, itu agak kasar. Kalau sekedap. Kalau sedikit? Saalit ya. Apa? Sekedik. Sekedik ya. Iya. Kalau saya? Saya. Hah? Abdi. Abdi ya? Abdi. Kalau kamu? Kalau aku manggil ke kamu gitu, apa kamu, kata kamu? Anjen. Kalau cinta? Bogo. Kalau ini disambung ini. Abdi teh bogo ke anjen. Apa artinya? Aku tuh cinta kamu. Aku juga sama, cinta banget sama kamu. Kamu cinta aku gitu? Enggak, kan tadi nanya. Oh, enggak cinta gitu. Kamu kok bisa? Emang enggak haus ya? Enggak haus. Kamu kok bisa wajah kamu semanis itu? Kenapa sih? Enggak tahu ya. Harusnya bilang Masya Allah enggak sih? Iya sih, Masya Allah banget pokoknya. Masya Allah. Apalagi. Tapi kalau kamu seandainya mau jadi istri aku, seandainya Allah jodohkan,
aku dan kamu menjadi cinta, kamu suatu saat kalau pakai hijab mau gak sih? Tapi berubahnya jangan karena aku, karena Allah, baru karena aku. Mau? Kayaknya tanpa disuruh pun itu mah bakal berhijab gitu. Jadi mau jadi istri aku? Bakal berhijab. Jadi gak mau? Ya udah deh, kalau ditolak gini aku malu lah, benih pergi. Ya datang dulu ke rumah. Kalau serius datang aja ke rumah gitu ya? Iya. Iya, iya. Emang kamu berapa sih sekarang usianya? 27. Oh, 27. Lebih dewasa. Aku berondongnya kamu, aku 24. Boong. Kenapa? Kenapa? Kenapa sih? Kalau nggak percaya aku 24. Nggak percaya. Nah, muka aku tua gitu maksudnya. Nggak tua. Terus? Kelihatan cukup umur aja buat nikah. Oh, cukup umur buat nikahin kamu gitu. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Kak, mohon maaf, aku tuh sebenarnya mau ngisi acara sholawat. Kira-kira aku ini ngisi buat ngisi acara sholawat kita cocok gak sih? Sholawat kita? Kira-kira aku ini buat ngisi acara sholawat gitu cocok gak sih? Cocok. Terus aku juga abis ngisi acara sholawat, mau ngisi acara juga musabaqah tilawatil Quran. Ngaji gitu di pembukaan acara. Sering kan ngelihat orang ngaji di pembukaan acara. Dan aku yang ngisi acara tersebut gitu. Aku izin tadarus aja sedikit, boleh gak sih? Sekedeng. Sekedap tak? Sekedeng? Sama aja ya, sekedap ya? Sekedap. Aku ngaji gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Kamu ada request surat apa? Siapa tahu apa yang diminta Umi, Abi bisa bawain. Surat bebas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ العظيم. Belajar apa? Belajar ngaji. Di rumah, di kampung. Oh, di kampung, di Banten. Di Banten. Aduh, Masya Allah. Tapi aku cocok buat ngisi acara musabaqah tilawatil Quran. Cocok. Enak kok. Cocok juga gak kalau aku sholat di depan, kamu di belakang kiri? Ngimamin ini ya. Cocok gak? Ayang. Kan orang bilang nungguin dari tadi. Iya kan kita janjian di sini, kakak numpang duduk aja di samping kita. Ini siapa? Teman aja, baru kenal juga ayang. Jangan, kenal jangan. Siapa sih? Iya ayang. Kenapa teh? Kenapa apa? Enggak, maksudnya enggak mau kemana? Kita mau makan cuanki, kenapa malah duduk sama enggak. Dia?
Ayang, ayang, di sini dulu lah, di sini dulu. Kita ngobrol dulu nanti. Bad mood, Mila mah orang bilang dari tadi nunggu. Iya, maksudnya kan bukan gitu. Aku ke kakak kan lagi ngobrol dulu. Aku tuh nunggu temen. Tadi katanya temen. Kok temen sih? Iya, maksudnya ayang, maksudnya iya ayang, maksudnya. Terus ini ngapain berdua di sini? Enggak, gimana tuh ya? Enggak gimana gitu kan? Gimana-gimana, cuman dia tiba-tiba duduk aja. Terus ngapain lagi? Ya, enggak, ngobrol aja. Aja. Kok enggak, kok? Kan kita kan udah. Genit ya? Enggak, ininya ngegenitin kamu apa gimana? Ya dianya yang ngegenitin aku, enggak mungkin dong kayak genit sama. Apa sih? Sakit ayang, enggak gitu. Enggak, tapi kakak enggak gitu. Tadi bilangnya temen, nunggu temen. Tapi... Ih, parah loh. Iya, tapi enggak gitu. Iya, tapi kan aku gak gimana-gimana sama kamu, Mbak. Ya, bersyukur banget sih dapetin Bila. Tapi kan gak gimana, iya. Jangan... Orang dari tadi nungguin makan cuangki. Tapi kan ya kan kakaknya gimana kamu minta maaf lah kamu. Kok aku yang minta maaf sih, kamu yang tiba-tiba duduk di sini, ngaco banget sih. Iya maksudnya hubungan kita kan jadi begini ayang, kakak maaf ya. Iya itu kan urusan masnya sama mbaknya, aku kan nggak tahu apa-apa orang. Enggak gitu ayang duduk dulu. Mau baru ketahuan ya Taya kelakuannya kayak gini. Enggak gitu ya kan, enggak gitu sebenarnya, enggak gitu. Kelakuannya gimana? Aku kan gimana? Aku kan enggak satu sini. Dari tadi nemu sejam. Nanti dulu, Kak. Duduk dulu. Duduk dulu, Ayang. Emang Bila kurang cantik emang. Enggak gitu, sayang. Ayang cantik banget. Enggak gitu. Bukan masalah cantik atau tidak cantiknya, enggak. Emang Bila gendut. Emang Bila gendut. Enggak, Ayang. Ini kurus gitu. Enggak gitu. Ayang duduk dulu, makanya duduk dulu. Sabar. Ya, Ayang makanya. Makanya sabar, duduk dulu. Iya, enggak boleh sentuh-sentuh, apa sih? Iya, enggak gitu. Tapi sama dia aja tuh, gimana sih? Enggak gitu. Teteh, gimana ini? Ya udah, selesain aja. Ya bantuin, minta maaf ya tetehnya. Kok yang minta maaf? Emang kalian salahnya. Iya, aku juga minta maaf sama Tete, udah ngegangguin Tete duduk di sini gitu loh. Maksudnya. Ya, saya maaf. Kan masalahnya kan masalah kayak berdua. Iya, gimana caranya biar kita... Kan tadi kan masih kan kita nunggu teman. Udah, iya emang kakaknya salah, iya malas, udah biarin. Enggak gitu, sayang. Mbak, sayang. Kamu mau pulang lagi? Ya mau pulang lah, udah habis kopi saya. Astagfirullah.